Yang kedua, disiplin, Pak. Disiplin, Pak. Saya di sini tulis, kita belajar dari coin toss, lempar koin. Kalau kita punya koin, kita lempar, peluang untuk keluar kepala, berarti koin yang adil, Pak, ya, 50%, kepala head, ya, Pak, ya, head 50%, ekor, tail, 50%. Oke. Kalau kita lempar 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, artinya kemungkinan secara teori 50-50, artinya 5 kali keluar head, 5 kali keluar tail. Benar, Pak, ya? Saya tanya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Yang pertama keluar head atau tail? Bisa keluar head, bisa keluar tail dong, Pak. Oke. Kalau kita resikokan 50, saya tebak-tebakan deh. Saya nempak keluar head. Di sini hasilnya ya. Ternyata keluar tail. Saya kalah 50. Ah, coba-coba lagi deh. Kepala. Keluarnya. Ekor lagi. Saya taruh 50. Udah kalah 100 dong. Pada umumnya kalau udah kayak gini seperti apa, Pak? Kepala deh 100. Lipetin. Bener? Keluar lagi ekor. Waduh, udah kalah 200 nih. Kepala lagi deh 200. Biar balik modal. Keluar lagi ekor. Wah, kan tadi 50-50. Kalau secara teori, kepala udah keluar 4 kali nih. Bener? Ekor udah keluar 4 kali, sorry. Tailnya udah keluar 4 kali nih. Masa keluar ekor lagi sih? Kepala deh 400. Orang kayak gitu, Pak, ya. Rata-rata ya umumnya. Mungkin nggak keluar ekor. Mungkin banget. Karena kalau koin dilempar, hasil yang ada di sini nggak ada hubungannya sama hasil yang ada di sini, Pak. Nggak ada hubungannya sama hasil yang di sini. Tetap 50-50 is 50-50. Market pun begitu. Dia sudah ada di atas, sudah tembus resisten 3, masih bisa naik nggak? Masih bisa kalau seluruh dunia ini masih tetap pengen buy, masih bisa naik, Pak. Jadi sistem averaging, kalau di dalam technical trading kan ada yang disebut averaging. Kita udah sell, begitu harganya naik, kita sell lagi di sini dengan harapan kalau turun, kita pulih, kan? Ini sama persis seperti yang barusan coin toss ini. Ini di dalam ilmu statistik, ini namanya Martingale system. Ini sistem paling konyol di dunia. Sistem yang paling konyol di dunia, Pak. 100 kalah, saya naik jadi 200. Berarti di sini sudah minus 100. Kalau misalnya ini kalah lagi, yang saya resikokan berarti artinya total 300. Hanya untuk menang 100. Kalau plus kan 100 di sini. Benar, ya? Ini kalah lagi, saya resikokan 400. Artinya total yang sudah saya resikokan dengan kekalahan saya sebelumnya, artinya 700. Kalau benar, saya cuma dapat 100. Benar, Pak, ya? Kan 400, tapi sudah kalah 300. Lagi 800, berarti yang saya risikokan adalah 1.500. Kalau benar, cuma dapat 100. Anda mau merisikokan 15 kali lipat dari yang Anda ingin dapat? Kalau saya sih enggak. Jadi ini Martingale system adalah sistem yang paling konyol di dunia menurut saya. Kalau lagi benar Anda lipat, benar.
Dibalik aja Pak sekarang. Kalau lagi bener, Anda lipat bener. Yang Anda resikokan 100, tapi bisa dapat 1.500. Tapi sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana faktor luck Anda? Balik lagi, kalau situ sudah faktor luck. Ini sudah keluar 1, 2, 3, 4, 5, 5 nih. Kan koin 50-50. Nggak mungkin nih keluar ekor nih. Kepala deh 800. Bisa nggak keluar ekor? Bisa banget. Karena 50-50. Market pun seperti itu, Pak. Ini jadi kita belajar dari coin toss. Oke? Nah, sekarang saya gini. Saya bicara gini. Ini koin saya curangin, Pak. Saya amplas. Saya gosok, saya apa itu? Kikir. Dikikir koin ini supaya kepala ini sekarang punya peluang 90%. 80% deh. Tailnya 20%. Secara teori, kalau dilempar akan lebih banyak keluar headnya. Oke? Okay? Anggaplah nggak ada cerita yang tadi konyol itu 6 kali keluar tail, headnya nggak keluar-keluar. Oke? Okay? Sekarang head 80%, tail 20%. Bapak, mohon maaf, Pak, namanya Pak siapa? Pak Ayong. Pak Ayong coba tebak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tailnya bakal keluar 2 kali, headnya bakal keluar 8 kali, Pak ya. Tailnya keluar di angka berapa? Yang pertama keluar head atau tail? Peluangnya 80-20 loh. Head apa tail nih? Bisa head, bisa tail. Cuman head peluangnya 80%, tail peluangnya 20%. Belum tentu di mana, Pak. Kita nggak tahu kan, Pak. Walaupun ini 90-10, tail cuma keluar satu kali. Coba tebak tailnya keluar di mana. Nggak bisa tahu kita, Pak. Yang pertama mau keluar head atau mau keluar tail? Nggak bisa. Polanya kita nggak akan bisa tahu ada di mana. Anggaplah 80-20. Ternyata keluarnya head. Wah, benar juga nih. Berarti bakal keluar banyak head. Berikutnya head atau tail ya? Nggak bisa tahu kita, Pak. Ternyata keluar head. Berikutnya head atau tail ya? Nggak tahu juga kita. Karena head udah keluar 2 kali. Ternyata keluar tail. Berikutnya head atau tail? Tetap kita nggak bisa tebak, Pak. Jadi paling aman, limit kita ada di 50. Ya udah taruh aja 50. Pokoknya saya sudah spend 50 untuk 10 kali taruhan. Oke. Okay? Saya tahunya peluangnya 80-20. Ya udah saya pasangin aja semua head 50. Saya enggak peduli nanti keluarnya apa. Dilempar ternyata keluar head, ya untung. Dilempar ternyata keluar tail, impasan. Keluar head lagi, ya udah menang. Keluar tail lagi, impasan. Sisanya tinggal menang. Tapi kalau tadi enggak rata, wah ini beneran nih keluar head. Tadi gimana sih ceritanya? Head baru tail ya. Pasang di sini 50. Wah, ini kan informasinya bakal keluar 8 kali nih. 50 lagi. Oh, beneran keluar head. Sikat 100. Wah, beneran head. Sikat lagi 150, keluar tail. Outcome-nya, hasilnya, gain-nya nggak akan bisa bagus, Pak. Gain-nya nggak akan bisa bagus. Ini hubungannya. Hubungannya sama yang ketiga. Don't risk anything more than you can afford to lose. Jangan risikokan apapun lebih dari yang Anda relakan untuk kehilangan, untuk hilang.
Contohnya gini. Ini kita sudah setuju bahwa kita harus disiplin. Kalau nggak disiplin nanti hitungannya meleset. Seharusnya sudah bisa profit, ternyata imbas-imbasan atau bahkan malah loss. Sekarang kita gini. Head tail 80-20. Artinya secara teori ini bakal keluar 8 kali, tail bakalan keluar 2 kali. Mungkin nggak kejadiannya seperti ini. Dilempar pertama keluar tail. Berarti minus 50 dong. Mungkin ya Pak ya. Dilempar lagi kedua koin keluar tail. Minus lagi dong 50. Jadi minus 100. Dilempar lagi ketiga. Mungkin nggak keluar tail. Mungkin. Karena apa? Ini hanya teori. Teorinya keluar 8 kali, head 2 kali tail, tapi koin dilempar, ternyata keluarnya tail. Ya udah di sini minus 150. Dilempar lagi mungkin nggak Pak keluarnya tail? Masih mungkin, karena ini hanya teori. Minus 200. Dilempar sekali lagi, mungkin nggak keluarnya tail? Masih mungkin, Pak. Udah minus 250. Saya sudah yakin sekali. Saya sudah yakin sekali. Di sini headnya bakal keluar 8 kali, tailnya keluar cuma 2 kali. Kok tail sudah keluar 5 kali? Ada apa gerangan? Saya nggak percaya kalau keluarnya tail. Berarti saya taruh head. Mungkin nggak keluarnya tail? Mungkin. Jadi minusnya 300. Mungkin nggak sampai akhir ini keluarnya tail terus? Mungkin masih. Probability 20% bukan berarti dia enggak bisa terjadi loh. Kalau kayak gini artinya sudah minus 500. Dilanjutin bahaya enggak, Pak? Kalaupun kita sudah disiplin dilanjutin bahaya enggak, Pak? Dilanjutin tetap bahaya. Mungkin enggak 20 kali dilempar 20 keluar tail. Mungkin. Masih sangat mungkin. Anda tahu permainan baccarat? Ibu tahu permainan baccarat tuh main kartu yang di kasino itu. Itu cuman banker sama player, pokoknya warna merah atau warna biru. Kasino di bukan di Macau, tapi ini kasino di Monaco. Negara kecil di dekat Prancis. Itu kan Monaco ada kasino gede sekali. Saya pernah baca artikelnya di internet, bukan pernah ke sana, Bu. Pernah baca artikelnya di internet. Dia keluar banker 34 kali, Pak. 34 kali berturut-turut keluar banker. Itu orang yang suka ngelipet player, Pak, mampus itu, Pak. Duitnya pasti habis di sana. Orang pikir kalau sudah keluar player 5 kali, sudah saatnya pegang banker. Ini 34 kali keluar banker. Ini mungkin terjadi. Nah,